riset sosial di abad 21 itu harus cepat tadi ya, akurat, lalu berguna untuk memecahkan persoalan. Nah, memang di dunia ini kita sudah dipagari oleh belantara dari rezim paten. Tentu si SDM ini selain skill tadi, welfare-nya, kesejahteraannya harus world class juga. Bagaimana kalau misalnya dosen, peneliti, kalau gajinya kecil, bagaimana bisa fokus?